Dan inilah Liga 1 Piala Bupati Liga Internal Asia Pesisir Kabupaten Lombok Barat musim kompetisi 2023-2024. Acara ini dipersembahkan oleh tim YouTuber Kabupaten Lombok Barat. Di antaranya ada Lalu Ipan Rosidi Official Channel dan Akhir Lombok. Dan ditutup sepenuhnya oleh salah seorang anggota DPD RI, Tuan Guru Haji Ibnu Khalil SAG MPBI. Tapi bola di sana, seperti 20. Baik, kick off babak pertama. Terlepas versus Auckland langsung dari lapangan umum dipimpin wasit Awas dalam pertandingan di grup babak penyisian Liga 1 Piala Bupati Liga Internal ASKA PSSI Kabupaten Lombok Barat. Masih diamankan apanya? Ayo manusia biji. Ada 15 pemain bebas di sana, maksudnya ada Asari di sana. Karena Asari yang kembali terpotong serangan Adlan NTBD. Datang ancaman lagi, Tommy Ali melebar umpan. Cukup baik umpan yang diperagakan ini. Lama di bola ada Reza Lariadi yang hasil tadi. Masih Rizan. Rizan Lariadi angkat dalam ke masih diamankan baru lambungkan bola jantas kembali dapatnya di sana Zulhan FND atau Zulhan FND tadi lagi ancaman Adian sayang sekali Rizan Ariadi Henry Azad masih terapatnya pressing baik sekali kali ini. Serangan balik kali ini. Lebar mas, tidak ada berlari kali ini. Masih dapat kamu. Menjaga gawang Harus. Balik kali ini. Lihat dari rute sebelah kiri. Daerah pertahanan. Lebar mas. Aglan lakukan tekanan. Tengah. Pas yang dituju nampaknya ada M. Salman Farus tadi. Kandas kembali terbaca dengan mudah. Alur serangan yang dibangun Aglan kali ini. Lebar mas. Sebuah terupas. Kandas dapatnya kembali Bainul Hakim Rizan Haru akhir dituju masih Rizan ke tengah ada Zulim sudah dilakukan bagaimana dalam kotak dapat digunakan di sana lalu ini masih cukup baik last masuk di sana Henry Gunawan by Henry atau Bayu di sana masih lagi terbaca dengan mudah. Masih bola Muhammad Agi di sana. Umpan ke tengah yang dituju dari belakang. Umpan ke tengah di sana. Jangan dihati-hati di belakang Zemian. Komasi yang dituju dari ini. Ada yang di sana. Di sana. Di sana. Di sana. Di sana. Di cukup berkisah di sini. Tekparan di dalam kali ini. Lepas sudah dilakukan. Tahan di bawah. Tidak dari itu. Masih kembali tadi. Amankan bola di sana. Masih bola. Ipan Budaya. Henry. Belum masih bola kali ini. Ada Rizal berdua ini. Kandas kali ini kembali di sana. Itu api kelapa masuknya. Tutup abad datangnya. Kuasai bola.
masih hidup di Indonesia. Hendri Gunawan sayang sekali lagi terlalu lama gocekan bola dan kita lihat kali ini Rizan Ariadi. Kita lihat sebuah tekanan, sayang sekali ada Bayu Mai Hendri di sana diambil. Ada Tobi Ali di sana, Tobi Ali luar biasa. Tobi TV arahkan umpan dalam kotak, sudah menunggu seorang Parisi, namun sayang kembali di galang dan Abdujani di sana. Dodi Setiawan umpan terobosan maksudnya ada Bayu Hendri lagi. Apakah bola dia tekanan datang kembali? Error pasti siaga. Baik sekali berbahaya ini. Sudah lepas dari tendangan. Masih bisa. Yang ditutup Hendri Gunawan. Langsung lepaskan sepakan. Ada Salman Parizi. Salman Parizi. Masih Salman. Salman. Mengarang pada Hendri. Langsung berikan dorongan kepada rekannya di sana, Zulfan Effendi. Masih Zulfan. Dekat kembali. Back kiri. Selor pas di sana. Baru ulup kasih bola. Masih Bahrul. Baru ulup. Mendatar saja datangkan bola kali ini. Lagi-lagi. Kuasai bola. 11 di sana. Muhammad Amir. 12, Yudi yang dituju, masih El Yudi. Belakang saja kali ini mencoba membuka peluang tadi. Marwan Pelor masih sana, Juhadi. Sayang sekali. Andre Wiraat Maja. Baik, saudara penonton sahabatnya Ahwas. Menghadir sore hari ini, 24 yang berada baru. Tobi Ali. Tekanan kembali kita lihat kali cukup baik. Namanya cukup rapi, serangan Pelor Mas, lalu Yudi. Masih Yudi di sana, masih Yudi. Kita lihat kali ini berbahaya Salman Parisi. Sayang sekali, masih belum mampu menciptakan momentum yang cukup baik para pemain dari Aglat ini. Lagi-lagi ancaman, sayang sekali mengarah lebih cepat ke tepinya galang. Lagi-lagi Zulfan Effendi, Zulfan Effendi yang dituju nampaknya. Sayang sekali arah bola dibaca kembali dengan mudah pemain belakang Taylor Mas. Yudi Hendra Tuhan dari tujuh. Kita lihat penjagaan ketat. Sudah kita lihat sore-sore ini di lapangan sepak bola Bermi. Ya, di samping ada dengar suara hadroh ya. Semoga tidak kena klaim hak cipta. Ya, mari kita lanjut menikmati pertandingan sore hari ini antara tim kesebelasan dari Aglan NTB melawan Pelor Mas Kecamatan Sekotong Lombok Barat. Sudah dilakukan Aglan NTB. Iya, langsung sikat saja bola keluar lapangan. Dari dalam sebuah tekanan dari Pelor Mas di sana. Masih saja Pelor Mas, masih Baru Alam yang dituju kembali nampaknya siapa Pandri melepar kepada Yudi. Masih Yudi ada Abdul Ghani di sana, ada Zuban. Kita lihat Salman Parisi harus berhadapan dia dengan pemain belakang di sana. Jadi formasi terus bersifat kepada pemain ini dibantu rekannya kali ini. Atlet di tim itu dapat tekanan di sana yang sayang dalam gaya pas tentunya. Kita lihat lagi Zuban.
peluang di situasi yang tidak menguntungkan dapat ya. Pemain-pemain Agland ini padahal sudah bisa dikatakan terdapat dan menjaga gawang, namun lagi-lagi hanya kegagalan yang didapati kali ini. Kembali ke bola, Muhammad Amir di sana. Masih Muhammad Amir, Taylor Mas, arahkan umpan kepada rekannya, Galuno, Pandri, Yudi, tengah, Baru Alam, umpan Baru Alam, Pandri masuknya, dipotong saja Tony Ali. Kita lihat tekanan Baru Alam, masih Baru Alam, masih Baru Alam, Baru Alam, Baru Alam, Yudi. Dengan kaki kiri sebarkan umpan, masih dikandaskan di sana. Ya, Yudi. Bisa lihat itu dia maksudnya. Lupa kali ini. Banggaran. Tandangnya masih saja. Pandri. Baru rasa yang dituju. Masih ada. Bayu Hakim di sana. Amankan bola. Bayu. Masih Bayu, masih Bayu, Bayu. Melebar ke rekannya. Muharrar. Sultan arah ke dalam kotak sudah menunggu di sana. Salman Farizi dengan rekannya kali ini. Sendiri untuk Adlan Mbubi ini kembali lengan di sana pelanggaran kita lihat. Alam mencoba di dalam kotak dia diamankan dengan ketahan Zain di sana mencoba ke dalam kotak di sana terbayangkan ada baru terusnya masih serangan balik begitu cepat namanya dari Adlan Mbubi sudah lakukan di sana namanya dari sudut sebelah kanan umpan ke tengah masih ada Yudi Baru Alam Tommy Ali dari Agland pada Ipa Yudia Baru Alam kembali raih bola masih Baru Alam Baru Alam Baru Alam sayang sekali Bayu di sana kuasi bola dengan ganda kali Agland yang tidak balik ke atas belasan Baru Alam umpan keras sekali ini kita berbahaya. Luar biasa. Kali ini Bayu Mahendri tambah terbaca lagi. Setelah itu Yudi di sana diamankan Tony Ali. Baik sekali penonton akhirnya awas. Setelah itu yang sore hari ini menunggu saja berada paruh kedua sekaligus Wajah Antara Dewan Mas berada pada Adlan Mbubi.